dibawa seseorang yang ciri-cirinya mobilnya seperti ini. Oh tadi, ih, dia ngajakin jual persit pas banget ya. Pas banget, ayo sini. Ayo. Ini. Ngapain tuh paman? Aku ikut. Ajak si longer tuh. Kok si bule dari tadi gua tanyain gak nyaut. Gua nyaut, lu gak nyaut balik. Ayo. Radio naik satu aja, Gi. Mau ngapain? Jual persit, let's go. Halo. Cari Chandra bilang, cari Chandra. Halo Radio. Cari Chandra. Di mana keadaan? Cari Chandra. Ayo Isko, jemput Isko. Kasih bensin dulu kita. Oh di mana Pak? Tadi kata Ava udah. Mana Ava ya? Gak, ini mau Ava doang anjir. Jatuh dia. Ava gak jelas anjing, sumpah keluar radio aja lo Pak. Don't. Mana warga Tugol? Dari Garkot cari cewek. Karnaval ya, karnaval biasanya rame orang tuh. Sumpah demi Tuhan. Iya anjing. Ini orang bucin ya. Sumpah, serius tuh Tugol? Iya. Gua jadi Sandra gimana Net? Kayaknya tonton boleh. Ini rame orang bucin sini. Jadi pakai ini, pakai GN. Apa dikit banget? Ada ya bucin sini ya? Nyak mobil gua. Kan mekanik anjir. Oke. Ini tuan PDM itu. Polisi kat. Udah ngalain aja. Kita melongor. Bang. Halo. Ini yang baru masuk nih. Halo. Neng. Apa ini? Ini siapa? Neng siapa? Di mana, oi? Brian Masker, tadi suaranya lagi. Tahu dong. Hah? Angkat tangan. Berapa orang? Kenapa nih bang? Angkat tangan. Kenapa bang? Tidak lagi nih santai bang. Bawa orang aja. Ya. Luar sini. Langsung set. Oke, kita dapat. Macot. Tapi bener. Kita juga yang kerja. Kita juga semua yang kerja kan? Harus jadi. Dan semuanya langsung ke TKP, gua udah dapat nih. Yaudah. Itu juga yang kerja anjing. Iya anjing, lama banget cuma nyari orang doang. Kok lagi ngapain bang di situ bang? Mancing bang. Mancing. Ya gua minjem. Maaf ya aku sita waktumu. Iya, nggak apa-apa. 2 hours later. Gak bisa cowok ngalah layanan anjir. Gak ada bang. Ada yang nganter bang. Udah. Kasihan naik. Boleh kali gak? Pencet apa ya gue ya? Pencet coba deh. Terima kasih bang. Kalau gak dalam yang lu, polisinya. Gak jadi yang nampok kah bang? Gak ada polisinya bang. Oh. Iya gak apa-apa bang, santai. Lu jalan kaki lah dari sini. Oke bang. Thank you bang ya. Yo. Ngapain kita gol? Jul jewel bodoh. Hah? Jangan bilang-bilang ngomongin. Rame anjing, polisi mana 3 orang. Aduh lu, gue nyari orang lah anjing ke sobat gue. Assalamualaikum, polisi. Waalaikumsalam. Pak, saya nyari Pak Raden ada gak pak? Gak ada pak. Polisi hanya ini aja yang ada pak, 1, 2, 3. Oh hanya 3 orang saja ya? Iya pak. Oke, baik pak, terima kasih ya. Iya. Polisi cuma 3. Hah? Oh iya, Astagfirullahaladzim. Kenapa pak? Saya mau nanya pak. Iya. Bapak bawa seseorang gak? Gak ada. Maksudnya? Berdua doang. Oh berdua doang? Iya. Tadi saya berdua. Gak, tadi saya dapat laporan warga katanya temennya dibawa seseorang yang ciri-cirinya mobilnya seperti ini. Oh tadi? Tadi. Dilaporin kita anjing. Itu masalah itu cewek yang di sana tadi longor. Iya anjing. Aku mau ngomong tadi sama kamu. Terus kami kau nodong goblok. Aku mau nunjuk cewek tadi. Agak lain aja.
Aku tadi itu mau nunjuk Isko. Aku ganti baju lah. Mobilku DPO anjir. Ganti baju dulu. Kenapa? Gak boleh 15 menit. Iya. Itu jauh-jauh lah dulu klaster ya. Aku mau nunjuk gini tadi Isko, itu sana gitu. Emang sekali dapat berapa juta sih? 2 juta. Juta-juta ya gue lah. Keluar pistol kayak gini. Udah 7 juta ya gue. Kau punya uang merah gak? Punya. Kasih ke aku biar ku cuci besok semua. Mau gak? Ini? Aku punya orang dalam. Ya udah boleh tuh. Kau punya berapa? Dikit malas aku. Tau, ya sini makanya 7 juta kau kasih ku dulu. Lester tahu gak sih kau di mana anjing? Lupa. Ngantuk gak ya? Kau baru bangun loh. Mana sih ini ya? Di Tuhan kiri kok. Yang sebelah kiri. Itu kan VLRP kali. Kok itu VLRP loh, sumpah. Mana sih Bennett sih seharusnya. Itu kan VLRP anjing. Nih. Don satu. Ya panjingin Don. Paman. Wah, izin masuk radio. Halo. Kok pakai topeng lagi? Mana di mana? Ya kan ke kampo, aku pikir aku ke TPO. Woi, di mana? Siko. Ada polisi enggak jadi, Pak. Ini gua jadi enggak beli. Enggak jadi. Mahal. Ya udah. Uang merah goblok. Ini mahal 1 juta anjir. Ini Junet gua bayarin 500.000. 500.000 gila, cow. Ya sono lu daripada enggak bisa dipakai. 900 dah. Enggak mau. Mahal. Ih, 1.400.000 doang. Random berarti ya duitnya. Udah kah? Ayo. Iya, random jualnya kali ya. Ya dan aku mintanya pas uang putihnya aja kok. Yaudah. Emang punya duit merah berapa? Ada berapa ya? Berarti kita tuh 7.5 ya. Aku uang merah kayaknya ada 500.000. Kamu ada berapa, Gal? Kok banyak? Aku terakhir itu cuci sendiri gol. Pas masih bisa nyuci. Berapa gol? Buka 6 bagi. Juta apa? Udah anjing. Ini suspeknya katanya skor gitu. Iya. Itu orang tadi kita todong di ini anjing. Mekanik itu. Itu bukan mekanik kah yang merah itu? Mekanik kah? Mana mekanik gol? Kenapa? Kalau dia baju merah. Mana dia? Tapi itu ya. Eh bang, mekanik kah? Bukan. Eh bukan. Kenapa ya bang? Gua kira merah-merah mekanik. Buk. Tapi dikejar anak motor cok. Bisa backup gak? Baju petak-petak merah nih. Tiga tamkot. Cewek tol kanan kami. Terus visual. Gampang banget. Tapi kalau tinggal. Kamu bertok, iya. Aku gak bawa senjata sih kok masalahnya. Lu mati kita. Arah. Selam, udah. Baju peta, siapa itu ya? Kemeja peta. Kejar lagi lah, kejar lagi lah, gue. Gak bawa apa-apa kami pakai. Kejar apa, gak bawa apa-apa, 5 orang dia. Aku bawa. Di kawal makan kami bawa pidong aja. Udah ini gue. Taruh duit kau dulu deh, Pak. Takut dia. Boleh deh. Gimana nih? Sikat deh. Ini. Ini merah-merah nih. Kena itu biarin aja dah. Udah rata itu kayaknya. Itu deh, pokok kuning enggak. Merah-merah banyak banget anjing. Iya, Memet, masih banyak, Met. Ya udah dia udah perang sama yang hitam. Kalian mau gimana lagi sih? Kalian enggak mau mundur. Kumpulin aja lah ya. Ya dia udah ngopen si Irun. Tunggu lah kalau mau perangin sendiri sono. Tenang bang, ntar gue gak mau ngasih masalah. Soalnya dia udah masuk, sama sini. Ini mau perang atau gimana sih? Tembak kita cok. Open cok. Oh ditembak kita cok. Perangin kita dia. Yaudah. Udah biarin aja bang. Cok. Makanya udah cabut, jangan disitu. Gol. Salah ya Ning. Titan gue dibantai. Depan IKEA. Sikalah. Ditan gua dibantai depan IKEA, backup. Mereka
Enggak usah. Ambil rel. Lurus. Jangan naik ke jalan. Kenapa merah-merah ini? Kita tag men. Gis, tarik mundur dulu, Gis. Bilang aja gitu dari ini. Naik dulu. Lu nyari siapa, Bang? Salah orang yang lu perangin. Lu nyari siapa sih? Lu apa-apa nyari siapa? Eh, lu yang tiba-tiba open gue. Lah, buset, Git. Yang bener-bener lu. Iya, dia mau merangin kita, Cuy, Cok. Naik, go. Kau jangan turun. Maju, gagal, go. Rame kali, Cok. Depan IKEA, dia udah open kita, Cok. Maju dulu. Ayo, gue lawan dulu. Armor gue habis. Aduh. Kok ada armor lagi, Go? Armor gue juga habis, Go. Sensor. Ya, naik mobil. Ini siapa? Gak tau. Efek. Ini siapa? Ini paman nih. Ini ada satu lagi di pom bensin. Bro. Ini, bro. Pom bensin, bro. Pom bensin mana? Ini pom bensin. Mobil apa, anjing? Gak tau, gue di bantai merah-merah. Gak jelas merah-merah, Mang. Lu merah-merah bukan? Bukan, gua merah-merah. Ya gua juga tarik mundur, gua ditembakin ga jelas, em, jing. Yaudah, Bang. Mobil, sini dulu. Yaudah, Bang. Itu ada bocan hitam tuh. Itu perang kali. Di open tuh, siapa tuh? Merah-merah sama hitam-hitam, kita tarik aja dulu. Iya, tarik aja dulu. Ih, ini gua. Coba tanya. Baju aja lo. Hah? Pakai baju. Biar keren. Geloknya di halo. Ala. Berhenti bentar. Mau ngobrol. Ini mobil ini tadi perang, betul enggak? Enggak. Ini kan dari rumah sakit. Abang kan lihat. Ya, maksudnya kami ngikutin juga dari sini tadi. Ya kan lu rumah sakit. Aku mau ngomong, Pak. Iya, mau ngomong baik-baik aja nih. Kalian ikut perang enggak tadi? Iya, kami tadi perang. Oh, bocan merah kan? Iya, kita baju merah. Enggak maksud kalian nembakin orang enggak dikenal pun semua kalian babi buta gitu. Enggak. Jadi gini, Bang, ceritanya. Gimana? Kita tuh tadi anak-anak kita ditembakin sama orang baju anak baju hitam. Jangan hitam. Iya. Nah, kenapa semua ditembak? Tak dulu, ya, mungkin itu salah paham, Bang. Sorry lah kalau masalah itu, Bang. Itu ada anak satu kita tadi yang nembak itu. Yang ban kalian ya itu ya tadi ya. Bukan ban kalian juga, orang gue juga gue tembak, lu rampas juga lo keringin. Oh ya udah maaf lah kalau itu, Bang. Enggak, kalian dari mana sih? Kan kita emang lagi jalan-jalan. Kelompok dari mana? Merah-merah ini. Baru lihat aku di kota ini. Tetangga, Bang. Oh, M13. Iya. Ya kalau masalah kalo itu ya sorry lah kita juga. Anak kita juga miskom tadi itu, motor itu kan. Nah itu dia nggak tahu juga tadi kita marahin juga dia itu, nggak jelas langsung nembak gitu. Soalnya di parderal pun tadi kalian tembakin, yang di parderal mana kalian tembakin? Ini pokoknya kalian itu kayak membabi buta, makanya aku bingung. Ya itu kami yang kita tanya baik-baik, kau ada masalah dengan apa ditembakin? Atau boleh nyariin kau? Gini ada, kalian ada tiket baik nggak? Boleh apa itu? Ya, pasti gua minta balikin ini sih. Apa aja tadi yang punya kalian yang dirampas? Aku teknen sama pelurunya sekitar 100. Karena kita juga bingung. Apalagi sih? Iron. Kagak gua apa-apa, gua 20.000 doang. Oke, aman ya. Saya aja. Doang ya. Ini, Bang. Lu ketemu bocahnya anak mana? Jadi teknen sama peluru 120. Oke. Dua kali gua dibilang. Nanti kita balikin ya, Bang. Kita juga udah kering juga ini. Nanti kita anterin ke mana, mau dianterin ke mana? Lain kali gini. Nanti aja itu dihubungin. Nih kabarin gua aja nih, lu save nomor gua. Betul. Lain kali gini ya, Bos ya. 9865142. Mulut aja yang ngomong gitu. 865142. Itu anak kita juga. Aduh, emang enggak jelas juga, Bang. Oke, tadi kita marahin juga dia tadi. Terlalu bre. Isko. Iya. Soalnya gini, bre, kalau misal ada masalah sama anak hitam lu bilang gitu kan. Gua udah bilang lu, Bang, lu ada masalah sama siapa sih kok gua di open? Lalu lu nembakin gua, buset. Lu nembakin dari mana? Langsung di open gua di situ. Iya, makanya itu. Maaf lah kalau itu. Jangan ringan tangan. Maaf lah. Itu senjata itu. Pastiin gimana dulu ya orangnya. Iya. Bisa bunuh orang loh, itu bukan mainan gitu ya.
Nanti dah kalau emang kita ketemu, kita kasih tahu orangnya. Jangan abang aja, abang marahin. Gimana ya? Jangan kayak penjahat baru lah. Iya, kami ngerti, ya, ya. Kami ngerti. Itu benar. Gak usah gue yang marahin, itu mah urusan keluarga lu, nah, Bang. Lu yang miskom. Iya. Ngapain gue yang marahin? Memang pure dari okay, kami. Okay. Kami tadi di radio pun kayak ricu sendiri. Ini kita ya, di open sama ini, kita di open sama ini. Jadi nah, kita bingung juga. Ya, radio Garmer pada... pun tadi kami di open. Garmer? Nah, nanya baik-baik. Sih. Ini mekanik, Bang, gua langsung di open. Masalahnya gimana? Kayak gimana ya? Aku bingung, kalian itu ngomongin pakai pistol apa gimana, biar kami emang gitu cara kalian biar tahu kami ngikutinnya kan gitu. Emang Garmer diapain juga, Bang? Kami kan mekanik bajunya warna merah. Ya, kami lagi dikejar polisi, ban kami pecah. Oh. Sama dipecahin sama dia. Kayaknya orang yang sama itu. Iya ya. Nanti kita kabarin dah itu. Kenapa? Kalau ada tiket baiknya Martin gak, tadi yang nge-save nomor gua, kabarin gua aja langsung. Aman, Bang. Iya, ya. Apalagi yang hilang, Bang? Udah itu aja sih. Punya gua itu. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, kabarin ya, gua tinggal ya. Iya, ini gua say sorry, benar-benar say sorry ya, Bang, buat anak-anak kalian yang tadi. Iya, santai. Sorry. Aku mau ke mekanik. Boleh nunggu kok nih, Junet. Minus 13 rupanya, Go. Boleh nunggu kau udah mekanik. Babi buta. Enggak boleh buat kau. Rampok baru gitu.